Mungkin pelajar akan terpaksa balik lewat sebab nak tambah satu jam lagi dan sebagainya. Sebab itu di peringkat sekarang ini ialah kita merentasi kurikulum. Pada saya yang lebih penting ialah kaedah, ya, metodologi kita mendidik anak-anak ini mengenai dengan topik-topik rasuah. Tetapi kita boleh consider lah sebab tu saya kata kita boleh kaji apa cadangan. Sebab tu saya rasa langkah kita mengadakan SPR ini satu langkah yang lebih positif. Mungkin pada saya yang lebih sesuai ialah dari segi aktiviti co-curriculum tadi, ya, co-curriculum iaitu mendidik dengan cara didik hibur, bawa mereka ke lawatan, dedahkan mereka kepada pengetahuan-pengetahuan seperti lawatan ke SPRM ataupun mana-mana tempat seperti Institut Integriti dan sebagainya. Mereka mendengar kuliah, ya, dan melakukan kuis ataupun debat. Saya rasa itu lebih efektif. Sebab itu saya menyebut soal kaedah tadi. Ya. Sebelum lagi ada apa perancangan mengadakan satu subjek keras? Belum. Kalau tak silap saya, sebelum ni ada di Secretariat ada di IPTA. How is the progress? They are very active. Tiap-tiap tahun mereka ada persidangan. Dan tiap-tiap kampus ada aktiviti masing-masing. Ada yang membentuk kreatif berdasar pada kreativiti masing-masing. Berapa kampus? 20 kampus. So is it the same thing that you are bringing to? Yes, the principle is about the same. Yeah. And what kind of activities are there? Banyak. Orang terlibat, contohnya mereka terlibat dalam ada 2 tahun lepas tak salah saya, yang very interesting ialah mereka terlibat dalam pertandingan public service announcement. Dia buat klip anti-corruption dalam masa seminit dan sebagainya, dan pemenangnya telah dibawa ke Hong Kong untuk masuk bertanding dalam pertandingan antarabangsa. Ada yang buat dengan debat dalam universiti dan sebagainya. Tapi yang ni adalah di mana pelajar itu secara sendiri terlibat dalam aktiviti pencegahan rasuah. Sama juga dalam maktab nanti dalam institusi ini mereka akan terlibat. Dan inilah yang penting untuk membina kekuatan semasa nanti mereka bekerja. For this IPG sekolah. This is the first session, right? So when were the first batch of teachers go in and how many will there be held per year? IPG ini untuk guru-guru pra perkhidmatan. Kemudian untuk bahagian pendidikan guru, latihan dalam perkhidmatan. Ada. Sebab itulah kita nak bincangkan secara khusus dengan SPRM dalam usaha untuk membina modul dan sebagainya dalam khusus untuk dalam latihan ini. Kemudian kita nak sasarkan juga guru-guru sekolah menengah. Sekolah menengah dan sekolah rendah. Macam IPG kampus ini guru-guru pelatihnya untuk sekolah rendah. Sekolah menengah dikeluarkan oleh IPTA. Ya. Yang kita selalu sebut ISMP tu, Ijazah Sarjana Muda Perguruan, itu datang daripada IPTA. So mereka akan mengajar sekolah menengah. Yang IPG ni, keluaran IPG hanya akan mengajar di sekolah rendah walaupun mereka ni ada ijazah. So you don't know how many per year lah kena berbincang. Tapi kita akan kerangkakan dalam usaha, sebab saya tengok kan hal ini sebenarnya memerlukan kefahaman, penghayatan dan kesedaran dalaman. Dan apabila hal itu boleh dibina, dipupuk dan dibangun serta dikembangkan, kita berhasrat supaya dia akan jadi budaya dalam gerak kerja warga pendidik seluruhnya. Tak semestinya. Sebab kursus dalam perkhidmatan ada yang kursus jangka pendek dan ada kursus jangka panjang.
dan kita berhasrat juga supaya kursus-kursus ini kita nak supaya guru-guru yang menerima latihan dalam perkhidmatan itu diterapkan ataupun disisipkan usaha-usaha untuk membangun kesedaran, dan kita akan adakan satu perbincangan khusus dengan SPRM lah sebab Datuk Seri tadi mencadangkan supaya di peringkat sekolah menengah. Khusus panjang satu? Dia ada 14 minggu, ada 3 hari. 14 minggu. Itu kursus jangka panjang, kursus dalam perkhidmatan. Okay. Okay. Terima kasih.